Berita Office mengabarkan, sebelum kita mulai beritanya jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe jika video ini menarik untuk pemirsa. Oke, ayo kita mulai beritanya. Seperti yang kita ketahui, Wika Salim akhir-akhir ini mulai diperbincangkan. Bagaimana tidak, Wika Salim sekarang sedang asyik menikmati suasana kehidupan mempunyai sosok pria idamannya. Pria tersebut terlihat sangat mapan dan juga sangat ganteng seperti artis Korea. Meski masih malu-malu, Wika Salim sedikit-sedikit mulai berani menceritakan soal pacar barunya yang bernama Max Adam. Belum lama ini juga, keduanya sudah pamer kemesraan di media sosial. Sayangnya, presenter berusia 30 tahun ini enggan membeberkan bagaimana awal pertemuannya dengan sang kekasih. Ia hanya menyebut mungkin sudah takdir dari Allah untuk mempertemukan mereka berdua. Allah yang mempertemukan, kenalnya yaitulah Allah yang mempertemukan, ucap Wika Salim saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat 23/9. Tak hanya itu, bahkan Wika hanya melemparkan senyum manisnya saat ditanyakan terkait hal tersebut. Pelantun benciku sangka sayang ini pun mengalihkan dengan meminta doa agar hubungannya bisa langgeng. Doain aja pokoknya apapun yang lagi dijalanin sekarang, sama siapa juga, mudah-mudahan yang terbaik, ungkap Wika Salim. Selain itu, Wika Salim tak menampik bahwa dirinya dan sang kekasih berencana untuk naik pelaminan. Apalagi di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, Wika tak mau lagi bermain-main, hanya saja kapan momen itu tiba, Wika Salim belum mengetahuinya karena saat ini ia masih dalam penjajakan dengan sang kekasih. Akunya juga kan bukan anak muda lagi, bukan anak belasan tahun, jadi kalau menjalani hubungan pasti serius, ujarnya, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan, sesuai sama apa yang sudah aku doakan, tukasnya. Nah, gimana nih pemirsa pandangannya? Ayo isi komentarnya di kolom komentar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.